Sehingga menghasilkan kopi nikmat. Dan jangan lupa bisa juga dengan disajikan dengan pasak bumi. Pimpinan Adaro, anggota DPR dan juga kepala adat untuk dapat menikmati kopi khas Liu. Kopi khas Liu ini merupakan jenis kopi robusta dengan ketinggian dari 50 sampai 200 mdpm. Karakteristik yang dikeluarkan, aroma kopi ini seperti aroma kopi seperti kacang matangan dengan ketebalan pahit yang lumayan agak tinggi. Cocok dicampurkan dengan sajian penyajian metode Vietnam drip. Dan barista yang menyajikan ini adalah barista Aji Burrahman yang dari kopi meratus seperti demikian. Jadi seduhnya juga agak diputar-putar mungkinnya biar teraduk begitu ya Pak. Nah, kita akan menikmati seperti apa kopi Liu ini yang sudah dicampur dengan pasak bumi. Sembarang kopi. Iya. Datang ke tangga Pak Liwar Perkasa. Iya. Ya, dipersilakan untuk menikmati kopi khas Liu. Mungkin dapat berkomentar sedikit Bapak bagaimana kopi khas Liu ini? Luar biasa, enak. Pahit tapi ada rasanya gitu. Rasa pahit. Pahit. Pahit ya. Ini cocok untuk yang espain. Rasanya gimana Pak? Rasanya bagaimana Pak? Rasanya Pak. Rasanya luar biasa. Enak. Pasak buminya Pak. Iya, ada rasa buminya, ada pasak buminya ya. Nah itu yang ya bagus sekali nih. Bisa dikembangkan ya. Terus dikembangkan ya Pak sebagai potensi wisata. Iya, Dio. Iya. Yang gelasnya itu pasak buminya Pak, jadi langsung kopi dengan gelas itu menyatu. Nah, pasak buminya gelasnya. Bagaimana Pak rasanya?